Ini guys, keluaran baru daripada Honda guys. Saya selama ni pergi kerja, saya gunakan satu Isuzu MX double cab lah, double cab. Tapi menangkan kebelakangan ni saya terasa sangat membazir. Dan keadaan jalan raya di kawasan tempat saya, di Senakan lah, Senakan, sangat sibuk blok. Jadi saya terfikir, ini saya tip yang lain, yaitu menumpang dengan kawan. Dan akhirnya terfikir pula beli sebuah motor. Dan inilah yang saya dapat. Motor ni baru dalam lingkungan 2 minggu lah guys, saya sudah beli. Motor ni adalah jenis RSX. RSX, dia ada ABS. Itu ya ABS dia guys, yang bulat ni, yang ini. Ini di sistem brake dia. Kemudian di sana ada radiator. Radiator guys di dalam tu. Motor ni okey jugalah, RX150. Boleh tahan juga power dia ni. Tapi saya bukan yang jenis yang pentingkan speed sebenarnya. Saya pentingkan passion, bentuk dia. Saya orang tua-tua ni tak sukalah laju-laju sangat. Jadi yang saya mau tukar di sini nanti bakal lah. Di sini kan, oh, terbalik pula macam ni. Dia punya tayar ni 120 70 17, dia punya size frame ni. Saya mau tukar dia 140 80, dia 17 tetap 17. Kemudian tetapan pun begitu juga guys. Tetapan ni dia 90 di situ, 90 80 17, tapi saya nak tukar dia 100. Tapi saya dah tengok-tengok yang ini bawah ni boleh muatkan nanti tu apa, kalau tayar size 90 lebar dia. Sama juga yang belakang ni, dah balik sini ya. Yang ini saya ada carbon ni. Walaupun tak ada carbon ni, saya tengok ni arm yang di belakang dia ni boleh muat ke rem dia ni untuk 140. So itulah guys, banyak yang saya mau ubah di sini guys. Saya nak ubah ni signal dia. Signal dia, dia tiada hazard kan, yang double signal tu. Yang ini, macam ni guys, dia tak ada ni. Ha, dia ada signal tu saja. Dan sebelah ha. Itu lama minyak saya macam habis. Dan lampu brake ni, yang ini, lampu brake belakang ni, saya mau tukar dia yang berkelip-kelip tu. Dah beli pun, tapi baru sekarang lah sekejap yang sudah saya tukar. Saya buat perubahan lama ni. Selama 2 minggu di tempat saya ada beli ni, kabur dia ni. Ni kabur dia. Dan ni, ia apa ni nama ni, extension dia punya exhaust ni. So nanti kalau saya buat dia punya apa, ni juga saya ada beli ni. Ini nanti saya akan buat video lah setiap satu ni, kalau saya untuk tambah-tambah konten lah di dalam apa, di dalam channel saya. Jadi itu saya guys untuk review saya, ringkas-ringkas saja, yang penting ada saya upload video. So semoga kita bertemu lagi di lain video guys. Nanti kalau saya pasang mana-mana lah yang saya sudah beli ini, nanti saya akan buat video walaupun pendek-pendek sebagai tutorial lah. So sorry saya karena saya tukar cara channel saya, sebab itulah saya terhenti sudah buat video selama 2 bulan. So dengan itu video berakhir di sini guys. Saya ucapkan terima kasih kepada semua member-member YouTuber telah menonton video ni. Semoga kita maju jaya. Anda maju jaya. Sekian, terima kasih.